Percaya atau tidak, semua pilihan yang kita lakukan tidak 100% murni berasal dari pikiran kita. Selalu ada faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan tersebut untuk terjadi. Seperti eksperimen berikut ini. Hai Gina. Halo. Abis Zara. Iya, selamat datang di Prambors Radio. Ini spesial banget, abis siaran tiba-tiba aku melihat ada sesosok wajah yang menyeramkan. Ini masalahnya mencari aku ya? Iya, tahu aja. Iya. Boleh minta waktunya? Minta waktunya? Serius, mau ngobrol atau mau apa nih? Ngobrol. Seriusan? Teman presenter kondang dari Prambors. Boleh kalau ngobrol. Di mana? Mau di sini, gak enak di sini, panas. Gimana kalau kita berpindah tempat? Boleh. Ke sebelah sana? Ayo. Sini. Selamat datang. Robi Rafael, aku ngadep sini, aku terjadi apa-apa sama diri aku di sini ya. Dijelasin di mana kita. Rasa ya. Sekarang ini kebetulan lagi di kantor tempat siaran aku. Sejak kapan jadi penyiar emang? Aku. Kan enggak banyak orang tahu, taunya kan alter ego-nya kan. Oh iya. Barannya. Aku siaran radio itu dari tahun 2012 apa 2011 ya. Ya kurang lebih udah hampir 4 tahun gitu. Belajar atau otodidak atau ada ikut sekolah atau gimana? Sebenarnya learning by doing. Belajarnya pas sambil siaran. Kebetulan waktu itu nggak sempat ikutan training segala macam, cuman belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman, penyiar-penyiar senior. Iya, gitu. Saya mau coba eksperimen mengenai improvisasi, mengenai imajinasi, tapi menggunakan indera pendengaran. Kan kamu penyiar. Oh gitu, kan sama aku. Lihat. Lainnya diajakin, bisa nggak? Jadi aku nggak sendiri? Nggak sendiri. Ini semuanya aku ajakin. Joshua! Halo Jo. Halo. Namanya siapa sih? Reza. Kok Joshua tadi? Emang mukanya nggak mirip sama Joshua ya? Mirip. Gitu. Dan siapa lagi? Eksperimennya berhubungan sama pendengaran ya, indera kamu, auditori kan kamu penyiar. Oke. Okay. Iya kan? Iya. Iya, jadi ada ruang logam. Ada ruang logam buat gue. Cakep-cakep kok mintanya logaman sih, Om. Yang gedean dikit enggak apa? 200, 100, kasihan amat. Pegang dulu, Yos. Oke. Pegang dulu. Ada yang bawa dolar enggak? 100 dolar? Nah, kebetulan saya ada. Sombong banget loh, luar biasa. Aku kalau kesini cuma bawa diri doang soalnya. Oh gitu ya. Kamu saku sebelah sana kosong nggak? Kosong, berisi, penuh banget. Padahal saya mau ngasih ini. Oh iya boleh, kosong. Kosong nih, saya dolar. Lumayan dong. Boleh dong. Ini hadiah dalam eksperimen ini. Oh gitu. Kalau apa? Kalau saya gagal. Kalau gagal jadi buat aku. Untuk kompensasi atas waktunya kan, saya temulin ya. Oke. Sudah masuk tidak bisa keluar. Ada uang yang mau ya? Ambil salah satu. Ya, oke. Kamu sendiri yang pilih ya. Ini angka 500. Iya. Ini gambar. Kan kalau anak kecil kan mau angka atau gambar. Iya, iya. Ya kan? Ini permainan. Namanya di tangan atau di saku. Sebelum saya mulai, pegang dulu. Taruh uangnya di saku sini. Yes. Aku mulai. Oke, Reza. Lihat yang ada uang logamnya deh sini. Okay. Ini kan uang logam. Iya kan? Kan nggak tembus pandang dong. Iya. Ya, oke. Gina masukin tangannya ke saku, diambil ke depan, tapi pastikan kalau ada isinya jangan sampai kelihatan ada isinya. Kalaupun kosong jangan sampai kelihatan kosong. Oke. Okay. Kalau bisa ada uangnya, bisa kosong, kalau udah taruh ke depan. Reza, itu nggak tahu kan bentuk tangannya ya. Yang tahu kan kamu, karena kamu ngerasain. Iya. Jangan bereaksi ya. Aduh, aku jangan bereaksi. Jangan bereaksi ya. Jadi aku harus diam aja gitu. Kalau ini ada uangnya, pikirin keyboard. Kalau ini kosong, pikirin mouse. Kamu sebutin aja keyboard, mouse. Pokoknya kalau kosong bilangnya mouse, kalau ada isinya ngomongnya keyboard. Keyboard, mouse. Oke, okay, Anda bertiga ya. Stop dulu. Anya, Tatri ya. Menurut saya nih dari suara ya. Menurut saya ini kosong. Tunjukin. Ih, sebel deh aku. Tunjukin. Enggak direkayasa kan? Berhasil lah. Ketebak bahwa itu adalah mouse. Kok bisa sih? Aku tuh mempelajari situasi sekitar. Tapi kayaknya aku nggak nemuin apa-apa dan berhasil ditebak. Pikirin, mau
ambil uangnya atau mau tangannya kosong. Udah, satu, dua, tiga, majuin ke depan. Oke, tadi kan kosong, berarti Gina mikirin mouse dong. Fokus ya, sekarang beda. Kalau tadi kan keyboard sama mouse, ya kan? Kalau sekarang itu headset sama mikrofon. Presenter ya. Kalau ini ada uangnya, pikirin mikrofon. Kalau ini kosong, pikirin headset. Ucapin. Headset, mikrofon. Headset, mikrofon. Headset, mikrofon. Oke, stop. Headset. Stop.